saking banyaknya gue beli susu sapi, itu sapi betina sampai operasi payudara. Dulu gue juga pernah nih, beli telur gulung. Lo tau telur gulung kan? Iya. Ya beli telur gulung itu sapi. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Bagi kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan, okay? Kepada yang baru pula, jangan lupa bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasa, saya doakan kepada sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar dikurniakan kebahagiaan yang luar biasa, diberikan kebahagiaan, diberikan rezeki yang tidak akan ada putus-putusnya, insyaAllah. Amin. Okeylah, hari ini Asna react lagi satu video yang banyak sekali telah di request oleh teman-teman dan kalian yang mahukan us react lagi satu video daripada channel satu-satunya Gus Aldi. Ha, nak tahu pula bagaimana kalau ini prank salawatnya? Yuk ikut us react. Jom. Okey, udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Okay guys. Okay guys. Kita udah dapat target nih. Kayaknya orangnya cantik, mudah-mudahan cantik, cantik bener guys. Cantik itu adalah ciri yang perlu bagi Gus Aldi. Mbahnya ya. Mbahnya cantik ribut. Mbah dia. Karena agak jauh, jadi kita gas terus ngebut. Ngebut. Okay guys, kita udah sampai di titik jemputnya. Kita sambil nunggu targetnya. Kayaknya cantik banget, mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Nah, Allah. Ini targetnya udah datang guys. Kita langsung jemput aja ke depan. Namanya Mbak Via. Via. Yes. Aduh. Mbak Via. Iya, silakan Mbak. Bentar. Bisa. Aduh. Iya nih, kursinya masih kotor Mbak. Tadi kejatuhan ini air mata buaya putih nih. Mbak di depan dulu apa ya? Iya kotor soalnya. Gak apa Mbak ya? Air mata buaya putih. Silakan Mbak Via. Masuk ya. Iya, ini maaf ya. Jadi di depan nih. Gak apa ya? Oh, aduh. Aduh baju. Kejatuhan jauh di sini. Sana. Bisa ya? Aduh cantik. Iya betul-betul cantik. Iya. Supaya selamat Mbak sampai pelaminan. Dressnya juga cantik. Oh iya, ini bisa sekitar dikit. Oke, okay. Kalau di taksi online aku Mbak, biasanya aku tuh ngajak penumpang aku untuk baca doa bareng gitu. Nanti Mbak Fia ikutin aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha. Bismillahi majriha. Wa mursaha. Wa mursaha. Inna Rabbi. La ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza haza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina la munqalibun. Amin. Mudah-mudahan jalannya selamat Mbak. Enggak ada gangguan nih dari Bunda Pak RT nih. Ya Allah. Mbak Via ya, Mbak Via puasa nggak hari ini? Insyaallah. Ini masih Ramadan. Covid alhamdulillah udah reda Mbak ya. Udah reda. Oh ini tak pakai face mask. Enak itu kalau keluar kota. Ah iya benar. Tapi harus punya surat kayak gitu. Vaksin doang sih, udah vaksin tapi. Udah ya, alhamdulillah ya. Yang belum surat nikah ya sama aku ini. Aduh, surat nikah. Mbak, aku mau nanya nih. Kalau manusia itu terbuat dari apa sih, Mbak? Pernah dengar enggak? Kalau enggak salah dari tanah. Dari tanah ya? Iya. Dari tanah. Berarti kalau ada orang jual beli tanah, jual beli manusia dong. Enggak, aku mau tanya tuh. Tanah dari surga mana sih Mbak yang bisa bikin bida dari kayak Mbak? Tanah dari surga mana sih Mbak yang bisa bikin bida dari kayak Mbak? Ku tak bahagia. Mel, melihat kau bahagia. Tanah dari surga mana? Oh, oke, okay. Ada 7 tingkat surga tuh. Terluka. Kecantikannya. Oh my god. Oh my god. Mbak Via, tahu penjara enggak? Tahu penjara.
Kalau orang masuk penjara nih, biasanya karena apa sih? Ya banyak, dari sadis-sadis sih. Nyakitin pacar juga ya. Kriminal lah intinya. Nyakitin pacar. Berarti mencuri termasuk kriminal juga, Mbak? Ya iya. Kalau misalkan terdesak, misalkan miskin. Ya termasuk. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Berarti kalau dipikir-pikir, kita berdua udah termasuk kriminal, Mbak. Kok gitu? Iya, karena tadi pas Mbak duduk sini, aku tuh udah curi-curi pandang dan akhirnya Mbak mencuri hati aku sekarang. Oh, kan dong, dia kriminal dan mencuri Ini aku mau izin teleponan sebentar ya. Ini okay, agak abang aku nih mau nelfon nih. Biasanya ada keperluan. Bentar ya, Mbak. Izin bentar. Halo, assalamualaikum. Abang. Apa kabar? Alhamdulillah. Gitu dong. Ya, abang lagi di mana ini? Main judi. Astagfirullahaladzim. Main judi. Gak boleh main judi kayak gitu, Bang. Ya kagak berkah, apalagi bulan puasa gini. Kalau menang, duitnya kagak berkah. Kalau kalah, gengsi sama malaikat, Bang. Ya gimana? Ini contoh gua. Gua udah kagak pernah main-main judi gitu, Bang. Gua nih, Bang ya, ini tubuh gua nih udah kayak ada alarmnya kalau bau-bau maksiat. Iya bener, sedikit aja ada bau-bau maksiat nih, jenggot gua langsung ketombean. Udah ini tubuh udah banget, ya Allah. Uria, ya. Tadi malam ada teman gua ngajakin gua main judi pakai kartu remi. Lah, badan gua kan badan-badan sorga, kagak mau maksiat-maksiat. Gua ganti kartu remi pakai kartu BPJS. Belum judi udah pada setrum. Mati. Gimana coba? Udah gitu minggu lalu gua diajak taruhan bola sama teman-teman gua. Ya ampun Bang, katanya nih kalau menang taruhan bola kita diajak umroh. Astagfirullahaladzim. Ini gimana? Ibadah mau pakai duit haram? Ini kayak nyuci baju pakai air kencing, Bang. Kagak bakalan berkah. Eh beneran. Duit umroh pakai duit haram. Enggak bisa. Heeh. Lu belum nyampe Ka'bah nih, baru nyampe depan Ka'bah udah mati keselak siwak lu. Mau lu begitu? Ya Allah. Astagfirullah. Eh Bang, ngomong-ngomong nih, gue sekarang tuh lagi banyak duit, Bang. Jangan tuh. Ini kan gue tuh abis dapat warisan. Iya kan belum lama ini bokap gue meninggal, Bang. Iya, itu bokap gue sebelum meninggal, beliau tuh wasiat buat gue. Ini wasiat, oh jangan, yang sampai sekarang masih akan gue ingat sampai akhir hayat. Eh beneran. Waktu bokap gue mau meninggal, kata bokap gue gini, nanti kalau papa udah meninggal, gak usah dibangunin sahur. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya Bang, ini gara-gara gue dapat warisan dari bokap gue. Sekarang duit gue jadi banyak banget. Gue sampai bingung nih duit mau diapain. Ih beneran. Nih gue sampai pernah nih Bang. Gue kan doyan minum susu sapi nih. Iya waktu itu gue beli susu sapi. Itu saking banyaknya gue beli susu sapi. Itu sapi betina sampai operasi payudara. Dulu gue juga pernah beli telur gulung. Lo tau telur gulung? Iya. Ya beli telur gulung itu saking banyak ya gue beli telur gulung. Itu ayam sampai operasi ambein ke dukun beranak. Duit saking banyak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gue nih Bang ya, gue udah lagi duit banyak. Muka gue ganteng. Gue di samping itu semua, gue tuh juga soleh Bang. Gue soleh banget. Badan gue nih bawaannya pengen ibadah mulu. Gue pernah diajakin main PS, ngadep kiblat gue. Saking soalnya gue. Iya bener. Astagfirullahaladzim. Jangan kayak lu nih Bang. Main PS ngambil wudu dulu ya. Maling sendal wudu. Kagak ada berkahnya lu udah judi maling lagi. Judi maling lagi. Jadi nih Bang, gue dalam waktu dekat ini niatnya gue pengen nikah. Iya, jadi ini gue sengaja nelfon lu nih. Lu yang nelfon gue ya? Salah gue. Jadi gue sengaja pengen ngundang lu nanti Bang di nikahan gue. Jadi rencananya nih nikahan gue, akad nikahnya itu malam Jumat Kliwon jam 12 malam. Pas. Iya.
Ini soalnya cewek gue bukan sembarang cewek, Bang. Cewek gue ini hasil kawin silang antara Jini Ohjini sama Bajie Bajuri. Makanya angker dia. Astagfirullahaladzim, ceweknya setan. Sombong amat. Ya mendingan gue, Bang, gue mah cepet nikah. Soalnya gue tuh sekolah kedokteran, tau kedokteran lu? Kedok temen gak tuh pacaran. Semua temen gak pacaran. Nah gue, keren, jangan kayak lu nih, modus-modus ke pengajian. Pengajian, bentetan banyak janji tapi gak pernah jadian. Gak pernah jadian. Kawin-kawin lu. Bang, lu daripada kagak laku-laku begini nih, kagak nikah-nikah, ini gue saranin lu mendingan banyak ibadah. Iya, biar muka lu ini jadi cerah sama air wudu. Iya, iya dong, jangan sampai lu pasang-pasang susuk. Lu kemarin udah mempasang susuk lu. Kagak boleh, Bang, dalam agama itu dosa lu masang-masang susuk, haram lu. Iya, Bang. Iya, yang bener, lu mau masuk neraka lu. Lu kira jembatan Shiratal Mustaqim bisa direnov? Astagfirullahaladzim. Yaudah deh, Bang, gitu dulu ya teleponnya. Aku takut kelamaan ini. Gue masih ini, masih jadi taksi online gue. Ini gue lagi masih mau ngantar penumpang. Ini gue mau ngantar ini apa? Mama mau arisan BH. Yaudah, gitu dulu ya. Ayo, assalamualaikum. Aduh. Lama nih, Mbak, teleponnya, maaf ya, Mbak ya. Aduh, iya tadi abang aku nelfon. Mbaknya udah kangen aku. Kangen aku. Aku nelfon lama kangen ya. Enggak ya, enggak. Alhamdulillah enggak ya. Mbak, oh ya di taksi online aku nih. Apa? Kalau jauh bakal kangen ya. Masya Allah, enggak juga ya. Oh ya, Mbak, di taksi online aku nih biasanya aku suka ngehibur penumpang-penumpang aku. Jadi aku tuh sebenarnya bisa nyanyi loh, Mbak. Aku tuh bisa nyanyi. Dulu tuh aku pernah ikut lomba nyanyi itu apa? Indonesian Idol. Tahu Indonesian Idol? Idol. Indonesian sama Idol. Aku pernah ikut lomba balap karung, Mbak. Jadi suara aku bagus. Kelatihan lu. Ngaruh banget. Ngaruh banget. Udah latihan fisiknya. Ini aku mau nyanyi 1-2 lagu boleh enggak, Mbak? Boleh. Boleh, enggak apa-apa ya. Ini lagu, soalnya ini khas, ini lagu dulu kenangan aku sama mantan aku, Mbak. Oke, Mbak, standby. Astagfirullahaladzim. Ya gue mau nyanyi dulu, Mbak. Mantannya dulu cowok. Mbak, kupingnya itu dijaga. Adem. Lihat ini. Adem. Ini lagu kenangan aku dulu. Diputusin sama cewek aku. Sumpah gue gak peduli. Kupejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan. Enggak hafal lagunya, Mbak. Enggak bisa. Tapi enggak hafal lagunya. Pasti enggak hafal lagunya kan? Enggak ya. Iya, soalnya ini juga apa tadi steman gitarnya dari lagunya fals. Jadi apa dia? Fals. Karakter suara aku tuh kayak enggak keluar gitu, Mbak. Sebenarnya suara aku bagus banget loh, Mbak. Gara-gara musiknya jadi ke bawah jelek gitu suara aku. Bagus. Terus kata teman-teman aku nih, aku tuh tipe orang yang kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia. Amboy. Karena kalau Mbak lihat nih, muka aku lihat kayak Arab banget kan? Iya. Arab sangat kan. Aku tuh ada ini, Mbak, apa? Reinkarnasi dari Pangeran Salman. Muka sih juga. Iya. Mbak mah dibohongin, gak percaya. Lihat, muka aku kayak Arab banget ya, Mbak. Nih, lihat hidung aku, Mbak. Kayak prosotan TK. Ini jadi aku tuh kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia, Mbak. Ini aku mau nyanyi lagu Arab, gak apa-apa. Aku mau nyoba nyanyi lagu Arab nih. Ini aku belajar udah lama nih lagu Arab. A few moments later. Mbak.
saldinya bagus banget kan. Masya
Masya Allah. Suka mbak? Suka banget. Ah, suka banget, alhamdulillah ya. Suka jadi banget. Apa? Adem, masya Allah. Adem, adem soalnya AC-nya habis dibenerin mbak. Mbak Fi, aku mau nanya deh. Mbak Fi tadi udah vaksin COVID? Udah vaksin keberapa? Kedua udah, tapi boosternya belum. Mbak, ngerasa gak sih kalau vaksin COVID tuh kayak gak guna ya buat kita? Iya, kan vaksin COVID tuh buat badan kita ya, biar gak kena apa, virus COVID gitu kan. Aku tuh udah vaksin COVID, badan aku sih kebal, tapi sekarang hati aku yang kena virus cinta sama Mbak. Badan aku sih kebal, tapi sekarang hati aku yang kena virus cinta sama Mbak. Curahkannya hatimu sekali lagi sebelum kau benar-benar pergi. Ayat gombal-gombal lah kan. Mbak tahu cicak nggak? Oh, cicak dia dah. Pernah lihat cicak? Kesari. Aku tuh bingung, kenapa cicak harus diam-diam merayap? Kelihatan juga ya. Aku jadi ngerasa kita tuh kayak cicak, Mbak. Kenapa kita harus diam-diaman? Kenapa nggak saling bilang aja kalau udah nyaman nih? Kenapa nggak saling bilang aja kalau udah nyaman nih? Saat kau terlalu siapa yang tersandar? Garing. Mbak Fia, ini aku sebelumnya mau minta maaf nih. Sudah. Kenapa ya? Udah minta maaf ya. Jadi dari tadi ketika Mbak Fia naik mobil aku di kursi belakang yang kursinya kata aku kotor, terus akhirnya di depan, sampai akhirnya Mbak dengerin aku nyanyi fals, teleponan aneh. Tadi ngerasa keganggu nggak sih aku teleponan? Enggak, ya, santai. Itu sebetulnya Mbak Fia tuh lagi dikerjain sama aku atau lagi di prank di channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi aku itu YouTuber sih. Kau lihat di sini ada kamera nih. Oh, aku sama satu lagi di sana. Aku enggak lihat. Jadi semua aktivitas kita tuh direkam sama kedua kamera. Hai juga. Aku mau minta izin sebelumnya, boleh enggak sih kalau nanti video ini aku tayangin di channel YouTube aku? Bisa, boleh. Boleh ya? Boleh ya, alhamdulillah. Sama aku ada sesuatu yang mau diomongin nih, Mbak. Buat masa depan kita juga. Enggak sebenarnya. Aku mau minta izin berhenti enggak apa-apa ya? Sebentar sih. Enggak lama kok. Di sini aja, Mbak ya. Ini rumah orang nih kita berarti. Warung ya ini. Bentar. Jadi gini Mbak, yang semua yang udah naik taksi online aku yang kena prank itu yang pertama bayar taksi online-nya gratis. Yeay, jadi gratis. Nanti Mbak Fia gak usah bayar lagi. Terus aku juga ada bingkisan Mbak buat Mbak Fia. Ini dari store aku, nama store-nya Gus Aldi. Jadi ini diterima dan ini bukan prank. Ini beneran. Beneran. Iya beneran. Nah, dapat cendera hati. Ini buat Mbak Fia, pokoknya mudah-mudahan senang ya. Senang gak naik mobil aku? Senang banget. Senang banget. Waktu tadi udah bawa-bawa perasaan nih. Oh, sudah masuk ke hati ya? Aduh, sedikit sih. Tapi emang gak ada yang marah kalau aku goda-godain gitu? Enggak, soalnya kan aku juga masih nyari perasaan-perasaan itu. Okay. Boleh, itu buat Mbak Fia. Mbak Fia, punya Instagram enggak? Punya. Punya. Belum. Aduh. Belum followers. Ya enggak apa-apa, nanti habis dari sini banyak. Follow ya nanti. Ah, benar. Namanya siapa, Mbak? Wah, pun. Nama Instagram? Shifa Alfia. Shifa Alfia. Oke, ya Shifa Alfia. Oke. Ini aku izin follow ya, Mbak? Boleh lah. Nanti di follow back. Jangan diblokir. Jangan diblokir. Kita lanjut jalan, Mbak. Takutnya ada butuh kayak gitu. Iya, benar. Butuh pasangan ya. Gila. Gombal mulu. Jadi udah naluri, Mbak. Gombal mulu ya dari tadi. Mbak Fia, sebelumnya makasih banyak. Udah nggak marah-marah nih di prank aku. Mudah-mudahan jadi saudara terus ya nanti sambung-sambung di DM Instagram ya. Komunikasinya. Di sini Mbak Fia ya? Oke deh, makasih banyak. Salam buat siapa ya? Buat mama, papa ya.
Okey deh. Ha, bisa. Okey. Okey deh. Wafia hati-hati ya. Aku yang hati-hati. Aku yang hati-hati. Enggak, aku langsung. Makasih banyak. Bisa tuh. Musi ajak lagi ya, singgahlah dulu, mampir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wafia pamit ya. Iya. Oke, teman-teman semua, guys. Demikian tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Syifa. Kalian jangan lupa untuk mendownload aplikasi Kesan Kedaulatan Santri, terutama buat kalian yang muslim, supaya aktivitas sehari-hari kita lebih islami lagi dan lebih terarah. Oke guys, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Syifa. Pokoknya cantik banget dan baik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalawat ala Nabi Muhammad. Hati tadi kita dapat saksikan prank salawat taksi online daripada satu-satunya Gus Aldi. Suka sekali konten dibawakan oleh Gus Aldi kerana ada lucu-lucunya, ada ayat gombal-gombalnya, betul? Ada juga yang paling suka bila naik kenderaan ada baca doa dan sebagainya. Yang paling best adalah salawatnya. Ya Allah, luar biasa. Dan kita bersyukur sebab memang ada manfaat untuk video-video daripada Gus Aldi ini. Kita dapat mengetahui lebih banyak tentang salawat-salawat yang ada pelbagai versinya. Dan yang best sebab ada liriknya di bawah, jadi kita boleh salawatan bareng-bareng kan. Itu yang paling suka sebenarnya daripada channel Gus Aldi. Teruskan berkarya kerana karya-karya yang dilakukan ataupun yang telah pun dibuat oleh Gus Aldi sangat memberi manfaat dan juga dapat menarik ramai, khususnya anak-anak muda, untuk menonton konten-konten yang kayak gini yang memberi manfaat kepada lebih ramai lagi yang menontonnya, insyaAllah. Okeylah, sampai ke sini dulu video reaction untuk kali ini. Kepada kalian yang telah nonton sampai habis, jutaan terima kasih. Subscribekan ke yang baru pula, jangan lupa untuk bantu dengan tekan butang subscribe, like, komen dan share juga video ini. Sampai kita ketemu lagi di lain video. Assalamualaikum semuanya. Bye.